Unit 4 Subdit 4 atau Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara telah berhasil menangkap dua pelaku yang terlibat dalam penjualan kulit satwa dilindungi, yakni harimau Panthera tigris Sumatera dan manis Javanica. Dua pelaku yang berhasil ditangkap adalah Martua Simarmata berusia 44 tahun dari Kampung Salak dan Daud Simarmata berusia 41 tahun dari Jalan Pembangunan, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut, mengungkapkan bahwa Martua Simarmata berperan sebagai pemilik, sementara Daud Simarmata berperan sebagai penjual dalam kasus penjualan kulit harimau. Informasi mengenai penjualan kulit harimau dan terenggiling membawa petugas unit Subdit 4 atau Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli. Hasilnya, kedua pelaku berhasil ditangkap saat berada di salah satu lokasi di Kota Padang Sidimpuan. Kedua pelaku dan barang bukti termasuk satu lembar kulit harimau, tulang-tulang harimau dan sisik terenggiling seberat 15 kilo langsung diamankan oleh petugas. Keduanya kemudian dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hadi Wahyudi menambahkan bahwa kedua pelaku telah ditahan dan koordinasi dilakukan dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA terkait penangkapan ini. Demikian Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.